Mas. Ayo lagi. Ye. Awake dhewe ganti suasana Jogja ya edukasi. Iya. Museum Trinil. Oke. Ngawi. Tekantropus erectus paleo javanicus. Iya. Iya padha padane. Iya. Padane karo mbakmu. Iya. Yo. Kene. Sarapan Bu ya. Halo Lur. Iki acarane jalan-jalan ke Trinil. Lah kae wonge malah padha wis ning kono kae lho. Yeah. Iki sejarahe biyen tugu pertama kali. Jadi nek meh lihat sungai di sana lho. Terus Bengawan. Iya ta? Iya ta, guys? Iya. Oke. Bontot, guys. Bontot. Kawanane tasé istimewa, tas alami. Resek pokoknya ya ta. Resek, uripe kresek. Nah, Bro, kalinya. Bos. Sungainya. Sungainya di sini. Ini. Di bawah sini. Ini. Ini Bengawan Solo. Oh, masih Bengawan Solo ini ya. Nah, jurusan Bengawan Solo ini. Ini daerah manusia mana? Manusia purbanya ini. Mana? Ini. Oh. Ini yang manusia purba. Ya. Purba kala ini. Oke, oke, oke. Dari mana ini, Mas? Ini dari Ngawi. Saya. Ya. Tugu ini tugu apa ini? Ayo, ada yang tahu enggak tugu ini? Nah, ini tugu. Ini. Tugu. 175M. ONO 1891, guys. Nah, ini 9 berapa ini? 3. Nah, ini lokasi penemuan pertama kali ya. Jadi dulu di tugu inilah ceritanya berawal sebuah museum Trinil, guys. Oke. Bagaimana kalau kita lanjut masuk ke dalam museum? Oke. Oke. Ayo. Masuk. Masuk ke dalam museum Trinil, guys. Ya, di museum Trinil ini banyak sekali penemuan-penemuan manusia yang zaman dahulu kala. Loh, ada penampakan, guys, di bawah pohon ringin. Oh, orangnya hilang, sudah hilang, guys. Sudah hilang. Penampakannya. Nah, itu loh. Ada lagi. Nah, oleh nah itu. Penampakannya di situ, guys. Bentar nih, Di. Ising. Oh, hilang. Biasaan mesti ngising. Oh, hilang wong. Golek ra enek mesti ngising. Kowe gak tau rene. Gak pamit ning dingene. Gak. Sing kali kok. Masuk. Delok, ngelik-ngelik. Oke, yuk. Dalam museum Trinil. Oke. Nuwun, monggo. Sebelumnya kita ngisi dulu buku tamu di sini, guys. Ya, di sini ada buku tamu. Ya, kita nulis dulu pengunjung ya, ta. Oke, langsung saja kita masuk. Di sinilah lokasinya Trinil. Nah, ini banyak sekali. Tuh. Oke. Yuk. Itu apa itu, Mas? Itu apa itu? Gading gajah. Gading. Gading gajah ya ini ya. Panjangnya sekitar berapa itu ya? Panjang sekali ya. Hampir 2 meter lebih. Oh iya, namanya juga purba. Purba. Gading purba. Oke. Okay. Kita lihat dulu. Gading, gading. Kita lihat tulisannya, guys. Trinil area merupakan Gading Gajah Purba. 1986, guys. Ring. Ini gigi lo. Mana mana? Ini gigi. Gigi. Rahang dan gigi gajah. Ini. Lebih besar dari gigiku. Injil. Oh iya iya. Penemuan tahun berapa itu? Ya lihat dulu. Oke. Kurang jelas saya. Ini gigi. Gigi sudah gajah. Memfosil ya. Sudah membatu. Kaki gajah. Ini dengkul, dengkul ini. Dengkul ini. Dengkul, dengkulmu.
ini guys, tengku kaki gajah. Ini penemuannya gajah. Ini dulu sejarahnya di sini nih. Nah, ini fotonya di lereng-lereng ini. Nah, ini sungai yang tadi, guys. Nah, kita masuk. Nah, ini loh, Lur, tadi tugu yang tadi, oh, ya. Tuh, PO. Nah, ini tugu yang tadi di luar itu, guys. Jadi tahun 1891 itu sudah ada tugu ini. Ini pas penemuannya seperti ini. Orang ini, guys. Nah, kali ini kita wisata edukasi di sini penemuan fosil-fosil manusia purba. Nih. Mantap. Kali ini juga banyak teman-teman sedang liburan, guys. Ding. Cool. Kondisinya sebelumnya seperti ini. Nah, ini sungainya dulu zaman dulu kala seperti ini. Masih berbentuk perengan-perengan sungai itu ya. Zaman dahulu. Ini. Oke. Nah, ini anu sungu tanduk kerbau ini, guys. Boy, zaman purba ini. Purba ini. Sepanjang ini. Kalau hidup ini satu rumah. Nah, ini miniatur zaman purba kala ini, guys. Oke. Okay. Ini yang belakang ini pasti tiga serangkai. Ya bapaknya, terus yang tengah ini. Belakangmu ini. Yang minta itu ini. Yang minta ini. Yang duduk ini, yang tengah ini. Jadi sama ya. Ya. Belalang yang di pas tiga. Depannya itu. Tiga. Pas. Ini. Pas. Orang tiga. Di belakangmu ini ada. Nah, ya. Itu pas tiga. Yang ini minta ini loh. Ini, oh iya, ini miniatur tidak ini dilalah pas lo guys. Ya, bagi teman-teman saudara-saudara youtuber, monggo berkunjung ke Trinil ya. Di sini wisata edukasi penemuan manusia purba zaman dahulu. Monggo kesini untuk teman-teman, lokasinya gampang banget. Nanti nek ndak tahu calling kita, nanti kita antar ya ta. Ya. Dari okay. Luar kota atau okay. YouTuber luar kota mau ke Ngawi, mau ke Trinil, hubungi saya nanti. Tulis di kolom deskripsi sini nanti nomornya ya. Tak tunggu di Trinil Ngawi. Ini sudah mendunia loh, guys. Enggak hanya Indonesia, mendunia. Oke. 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 Iya, oke. Kita sudah mirip kayaknya. Iya. Kita belakang. Iya ta? Uno kawan. 1, 2, 3. Trio macan. Adikmu coba tutupi mas. Nah, lagi ini bodoh. Ini adik tiga serangkai yang terakhir ini. Nah, orangnya ini. Ini sama tak? Ini sama nah. Ini sama. Nah, itu loh. Sama ini. Sama. Nah, sama. Ini loh, sama mas. Ini. Loh, lah, itu giginya kok hilang? Gigimu di situ tadi ya. Tetap di situ. Oh iya. Nah, yang ini. Bawain pentung ini ya. Apa? Ya ini. Nah. Orang ini ya ini. Kok yo pas yo. Positif tiga serangkai nah. Kok yo pas. Ayo. Anu, wis sepi. Ya, ayo. Jalan-jalan. Jalan lagi. Yuk. Ya. Ya. Kita puter-puter. Ya oke. Ini lokasi di sini tuh enak banget, guys. Adem tempatnya. Kalau teman-teman mau datang ke Ngawi, monggo nanti kita antar. Bisa hubungi saya, teman-teman nanti kita antar ke Museum Trinil, guys. Ini kan sudah mendunia ini, museum ini. Dari sini kita bisa belajar teori evolusi perjalanan manusia menuju modern lah di sini. Dari sini nih. Nah, kita tuh kalau menurut teorinya kita berasal dari sini. Terus ke sini, jadi ini. Yang terakhir nah. Jadinya ini. Yang ini toh. Terakhir. Oke.
Ini masih banyak lagi guys, penemuan-penemuan. Tuh, ini tengkorak. Oke, ada penemuan tengkorak. Ini penemuan tengkoraknya di sini. Nih. Nah, tengkorak lah, zaman dulu guys. Tuh, gede-gede tengkorak. Sudah memfosil dan membatu. Kok sing untune empong loro ndak ada ya? Oh, eh ditaruh di dalam. Ngono. Oh, ini taruh dalam. Taruh dalam. Sana. Iki. Oke, kayaknya kita sudah cukup ya. Tapi di sana masih banyak lagi, guys. Namun waktunya enggak cukup karena kita masih harus lanjut jalan-jalan lagi ke luar kota. Keluar kota. Jadi kita kalau bisa ya luar kota. Langsung ke luar pulau. Nah. Mungkin luar pulau ya. Musok abang kau ditaruh di sana. Sekarang kita berjalannya mundur. Ayo, nah, ayo, jalan maju, mundur, maju, mundur, maju, maju. Nah sekarang maju, maju lagi. Sandal lucu, muncul, maju, ayo, mundur, mundur lagi. Eh, si. Kan kadang-kadang kuplak ini orangnya. Ngomong-ngomong Rai kok meletot ya? Jalan. Kadang-kadang kebanyakan untuk makan apa itu? Maaf teman-teman ini untuk saya bu. Sering garap temannya ya, gini untungnya, kena hukumannya ini. Duh, untungnya abu guys. Maaf ya, wajah saya agak meletot. Udah jelek meletot. Sakit gigi. Lebih sakit hati. Ini sering ngulang garap lagi. Untuk teman-teman ya, dulu pelajaran SD kita di sini. Nah sekarang kita udah anak-anak sekarang main ke sini. Nanti mbok-mbok. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen ke sini, monggo hubungi kita, nanti kita antar. Kan di sini itu masih lokasi kampung kita. Kampung kita Ngawi ya, guys. Oke. Nah, ini saya mau mencari gigi. Ya minimal 2 pasang lah. Untuk teman saya ini. Buat teman saya ini. Ya, kan giginya. Buat teman saya ini giginya hilang 2. Hilang 2. Hilang 2. Cara saya itu mau sini mau cari gigi. Gigi. Buat teman saya. Udah nemu. Itu ompong 2. Oh iya. Oh, cari belakangmu itu, Mas. Ya, ya itu ya belakang tuh, Mas. Itu. Iya. Iya. Ini. Makanya gimana kalau gigi sebesar ini? Gigiku udah kecil-kecil ya ini. Kayak gini ya sadengkul. Iya. Yang namanya gigi manusia purba, guys. Oke, okay. Nah sekarang kita sudah berada di pintu keluar Museum Trinil. Wah, di sana banyak sekali teman-teman yang sedang ini, guys. Nah, belajar nari. Nah, oh, kita sudah keluar. Oke. Okay.